Avindo sendiri awalnya itu dari forum Facebook namanya Forum Anti Fitnah Sutux, kalau disingkat agak ribet ya, FAFHH. Jadi bermula dari forum itu permulaannya tahun 2015, foundernya namanya Pak Hari Sufemi. Jadi sejarahnya adalah Pilpres 2014 itu kan kacau banget gitu. Jadi istilahnya orang bebas nyebar hoax macam-macam. Sampai waktu itu jumlahnya baru 8.000 ya, 8.000 dan akhir tahun 2016 akhir tahun 2015 itu dari FFHH kami deklarasi jadi Mavindo. Jadi sementara ini memang Mavindo masih fokusnya ke hoax debunking, fact checking, dan kontra narasi dan edukasi literasi gitu. Jadi tim fact checker Mavindo itu punya tim kecil yang tugasnya menjalankan kegiatan fact checking sehari-hari dan kegiatan office-nya Mavindo. Pertama itu pastinya kita cari dulu hoax-nya seperti apa. Kita baca narasinya, karena jadi setiap hoax itu mau dia bentuknya video, foto, ataupun teks, itu pasti ada narasinya. Kami baca dulu narasinya, klaimnya seperti apa, baru setelah itu kami cari faktanya. Nah, cari faktanya ini bisa melalui penelusuran di via digital, Google Searching, atau juga bisa melalui buku atau jurnal. Sosial Twitter Imam Samudra, ya, nyebar informasi tentang Setnov, baju tahan KPK, terus mau cari tahu tentang pemberitaannya. Publikasikannya di page Mavindo di Facebook, di Twitternya juga Turnback Hoax ID, lalu di Instagram juga Turnback Hoax ID, sama di bank database kami di website yaitu turnbackhoax.id. Plus kami juga mempunyai akses, memberikan akses melalui aplikasi. Jadi ada aplikasi Hoaxbuster Tools. Jadi bagi masyarakat yang kiranya ingin mengecek satu berita ini hoax atau enggak, itu bisa download aplikasi itu, cari di situ, ketik misalkan keywordnya apapun, nanti akan muncul. Jadi hasil dibangun kami selama ini.